Di fakta lain, dua sekolah di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat disegel dan ditutup paksa oleh pemilik lahan. Para siswa pun terbengkalai belajar seadanya di luar sekolah. Terlantar, terbengkalai. Para pelajar dari SMP Negeri 2 Batu Sangkar dan SD Negeri 20 Baringin di Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ini terpaksa belajar seadanya. Bukan di ruangan kelas yang semestinya, tapi ditumpuk di ruangan lain tanpa fasilitas memadai. Kita akan fasilitasi di 3 titik. Yang pertama di pustaka daerah, dibimbing oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan beberapa mata pelajaran lain. Kemudian untuk anak-anak kami yang hari ini olahraga, kami bawa ke lapangan Cimbung Mato, dibimbing oleh guru, dan melaksanakan kegiatan olahraga. Para siswa sempat memaksa masuk di depan gerbang sekolah mereka, namun dijaga ketat oleh sejumlah orang suruhan pemilik lahan. Persoalan sengketa lahan dengan pemerintah kota yang belum rampung ditengarai jadi biang kerok. Entah sampai kapan sekolah disegel dan kembali dibuka. Sementara itu jelas, para pelajarlah yang jadi korban dan tak dapatkan hak belajar dengan layak. Rio Maiputra melaporkan untuk NET. Berikutnya, sejumlah ulama berselawat di ruang sidang saat pra-peradilan perkara ricu rampang di Batam, Kepulauan Riau. Mereka berharap pengusutan perkara tidak berlanjut. Doa dan selawat tak henti dilantunkan oleh para emak warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau saat turun hadiri sidang di Pengadilan Negeri Batam. Mereka berharap doa yang dipanjatkan didengar oleh Yang Maha Kuasa agar anggota keluarga mereka yang diamankan saat demo bela Rempang September lalu bisa dibebaskan. Mirisnya di tengah sidang yang berjalan, para emak ini dijaga ketat oleh aparat bak provokator yang bisa saja membuat ricuh. Naas, hakim menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan, sehingga persidangan perkara berlanjut. Atas nama Dikaldi, perkara nomor 26 atas nama Minudin alias Amin, dan perkara nomor 27 atas nama Pomas Bin Subandi dengan amar putusan masing-masing perkara tersebut mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, satu menolak permohonan peradilan termohon tersebutnya, dua membangkan dia perkara kepada permohonan Subandi. 8 September lalu, bentrok antara ratusan warga Pulau Rempang dan Galang tak terelakkan saat tim gabungan TNI Polri dan BP Batam tiba di jembatan 4 Barelang. Melempari dengan batu dan benda-benda lainnya, warga Pulau Rempang dan Galang berusaha menghalau para petugas yang hendak memasang patok batas proyek strategis nasional Rempang Eco City. Petugas pun tak tinggal diam, membalas perlawanan warga dengan beberapa kali tembakan gas air mata. Akibatnya, sebagian warga alami sesak nafas. Bahkan imbas gas air mata juga dialami pelajar SMP Negeri 22 Rempang yang tengah ikuti proses belajar mengajar di sekolah. Petrus Turnip melaporkan untuk NET.